Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mematikan kecerahan cahaya otomatis di HP Poco 16. Di sini ada dua cara ya teman-teman. Caranya gampang banget, teman-teman pilih sampai habis, jangan di skip-skip biar kalian paham. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke cara yang pertama. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, cahaya yang ini huruf A-nya itu aktif. Oke. Jadi teman-teman tinggal klik saja seperti ini, sudah mati. Dan untuk cara yang kedua, teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan ya. Masuk ke menu pengaturan, kemudian teman-teman pilih layar dan kecerahan. Nah di sini kecerahan otomatisnya sedang aktif. Nah sekarang kita geser aja ke kiri atau kita ketuk sekali seperti ini, maka sudah tidak aktif. Nah untuk yang di atas juga sudah tidak aktif. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara mematikan, cara menonaktifkan kecerahan cahaya otomatis di HP Oppo 16. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih.